Halo sahabatku, selamat pagi. Hari ini kita akan nyayur bening. Udah umum, kita masukkan bayem, sahabatku. Nah, bayem kita masukkan. Ini kembangnya, kembang bayemnya juga tumbuh ya. Nah, karena judulnya masih di Jakarta, kita pakai ini saja, sahabatku. Pakai kayu saja. Wah, kayak kok airnya kok kurang sahabat budi. Piye iki? Waduh. Wah. Nah, ternyata kita kecilkan jangan dikecilkan deh. Wah, kurang ini ya sahabatku untuk airnya ya. Nah, setelah kita rebus, bayam kita rebus, nyayur bening ras, nyayur asam ya. Bening asam. Karena bening asam sahabatku, karena asamnya tidak ada, kita kasih yaitu mangga 2 iris saja ya, jangan banyak-banyak, nanti kalau kebanyakan kecut. Nah, masam ya, terlalu masam, jadi hanya cukup 2 iris saja. Kita kasih mangga 2 iris saja supaya tidak terlalu masem atau kecut. Nah, setelah kita kasih mangga, kita ambil sedikit garam ya sahabatku, supaya ada asinnya. Nah, sedikit garam supaya ada asin-asinnya. Nah, berhubung bawang goreng, brambang gorengnya belum ada ya sahabatku, karena brambang gorengnya belum ada, kita kasih gula sedikit saja. Nah, kasih gula saja. Seharusnya brambang goreng juga ya, kalau ada sih dikasih brambang goreng sahabatku. Nah, seperti ini prosesnya membuat sayur bening asem. Karena asem belum buah, kita ganti dengan mangga. Enake sayur asem kecut, rokok nglinting dhewe, ngono kira sahabatku, lagune enak iki lagune ya. Nah, oke sahabatku, sudah cukup, sudah masak, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Yang barusan menemukan channel Pusat Karya, jangan lupa tolong like dan subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu lagi video saya berikutnya. Salam persahabatan, matur suwun.